Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan lagi daripada teman-teman sekalian ya, termasuk telat lah saya baru buka istilahnya Instagram ya. Requestan daripada teman-teman sekalian yaitu terkejut dengar apa yang terjadi lepas Mikari viral sampai beratur panjang. Allahu Akbar. Ini dari FS Channel. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom tengok videonya. Let's go. Allah. Okay, so, hi. Assalamualaikum semua korang. Waalaikumsalam. Oh, ingat tak? Mikari Kak Zura dengan Aunty Mary. Sedap. Korang tengok ni. Wow. Dengan isi banyak. Sama macam dulu. So, korang layan video ni. Saya layan makan ni. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Macam sedap, guys. Wow. Allah. Nasi lemak legend. Oh. Suami akak kerja lagi kak? Hah? Dah tak ada. Dah berpisah. Lah, iya ke? Ha. Ah. Lepas tu yang lepas COVID tu, ayah saya meninggal. Kami pergi ke rumah. Tinggal buat warna je lah. Tak, saya bayar. Ya, sama. Saya nak tanya abang. Selalu beli kan? Ha, ya. Rasa dia macam mana? Ha, okey lah sampai kita. Baiklah. Ha, sudah rasa baiklah. Terima kasih banyak abang. Okey, sama. Allah. Kak sihat sekarang? Sihat. Alhamdulillah. Nampak jual nasi lemak ni banyak lauknya. Tak adalah tu je. Rendang daging. Kadang buat rendang ayam, kadang buat sambal kerang. Boleh tengok kak? Rendang boleh. Ayam akak ni. Rendang daging. Rendang ayam. Daging. Rasa raya kak? Ya. Rasa raya. Selalu makan satu kali je. Raya betul, je. Betul. Kalau lauk rendang daging berapa? Rendang daging RM6. Telur mata RM4. Apa ni? Ni untuk mi kari. Oh, ni yang saya order ni? Semualah nanti nak. Ada sekali yang nak disiplin. Oh, dah siap potong. Wow. Ya, hari tu orang tanya akak potong cantik. Tak dapat nak tengok. Berapa bungkus akak buat nasi lemak sekarang? Paling banyak dalam 30 lebih satu je. Oh, 30 lebih je? Sepun kadang start pagi ni sampai pukul 7 juga. Allah. Ada daripada pagi sampai 7 petang? Masya Allah. Ya, mi kari tu saya buat 20 macam dulu balik. Sampai pukul 7 juga. Tapi saya nak tahu yang lepas viral hari tu, okey mi kari? Sangat-sangat okey. Sampai 1 September last year, saya satu family positif kecuali saya. Lepas tu ayah saya meninggal. Saya cuti sebulan. Saya juga berpisah dengan suami. Allah. So, lepas pada tu baru saya start balik. Tapi saya tu tunggu-tunggu lah. Sampai nak dapat 20 sehari tu memang tak dapat. Last man, saya stop buat mi kari. Saya ambil order je kalau ada yang order. So saya just buat nasi lemak. Kita tolong bayarkan. Ya, nak lanjut. Kak, saya nak nasi lemak. Kalau kita ingat kembali ya guys, masa-masa COVID tuh banyak teruk sangatlah daripada pedagang-pedagang tuh yang mengalami seperti akak nih. Allahu Akbar, tapi akak ini terbaiklah. Hang kuat kan. Allahu Akbar. Macam mana lagi kita bertahan macam tu ya? Kecuali berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan kita berusaha dengan sekuat tenaga kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya sedikit kebahagiaan. Sebenarnya bukan sedikit kebahagiaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali mulai dari awal kita hidup sampai sekarang ya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur ya untuk kita semua. Daging rendang ni campur telur mata 4. So apa yang akak buat bila perniagaan akak ni tak ada orang datang dah? Kita buat juga marketing online, Facebook semua. Oh, okay. Atas rezeki lah kan. Kalau ada tu adalah. Ada hari dia okey. Ada hari tak okey. Biasanya ke kan. Betul lah. Tapi tu lah sayang eh. Lepas post video itu saya tengok orang beratur panjang. Ya, betul. Sampai sana tak lah, kan? Ya, sampai kawan-kawan saya kena hari cuti pun kena datang tolong. Allah. Hari itu masih yang berada tak paling banyak akak dapat jual berapa bungkus? 100 hari. 100 hari? Masya Allah. Wah, memang saya tak larat, tak larat. Berapa bulan agak-agak tu? Lepas viral tu 2 bulan je? Sebulan. Yang ramai orang tu? Pertengahan Ogos tu kan video keluar. Sampai hujung bulan tu je. Sebab 1 September tu saya kuarantin. Sampai saya habis
Saya rasa masih ada orang nak, tapi dia orang tak. Bila cari tak ada kan. Lama-lama cari tak ada. Slow, tapi lepas pada tu bila dah start balik, saya buat 50 ke 40, 30, 20, sampai ke 20 hari. Lepas pada tu nak habiskan 20 sehari tu sangat-sangat susah. Sampai pukul 7 hari. Masa COVID start tu lah. Start 9.30 pagi. Oh, tak habis juga? 7, saya tak habis. Sebab saya tak boleh nak survive. That's why saya bincang dengan auntie, auntie cakap kita try buat nasi lemak. Tapi saya tak boleh nak keluar pagi macam orang lain. Saya ada komen kat rumah kan. Dah settle semua, saya turun. Ni habis nasi lemak akak jual kosong berapa? Biasa RM3. Telur mata tambah? RM1. Tambah RM1. Kalau ada lauk tambah RM3 sendulah. Tapi itulah 30 bungkus berapa je kan? 30 kan? Kalau RM3 biasa tu RM90. Sekarang ni keluarga akak pendapatan akak ni je lah eh? Saya je lah, tak ada siapa Allah. Lah. Tak sangka pula kita pun terkejut dengar kak dah sorang-sorang sekarang ni. Apa lekat ujian kak eh. Habis dah kita habiskan lauk akak ni. Tak ada orang dapat dah lepas ni. Wah, hari ni abang simpan duit abang. Okey bang, terima kasih. Oh ya. Okay, kak, hari ni tak payah kak. Belanja kak. Ha. Akak ni potong untuk nasi lemak pun cara dia lain. Ah, nak kena buang biji. So tahan lama. Betul lah, biji tu yang buat cepat basi. Assalamualaikum Aunty Mary, sehat? Sehat? Kuatan akak dah sampai. Ya. Yeah. Betul, pemberi semangat. Betul, nyawa saya, minta payung saya. Betul. Tak ada siapa dah. Saya jual satu mangkuk RM6 sekarang sebab kos barang naik. Sebab ada yang tanya harga tahun lepas kan, dia orang tengok video tu. Dia cakap saya tak boleh nak maintain harga yang sama lah. Mahal ke kak kos mi kari ni? Separuh harga lebih. Sebab kalau saya tak simpan bahan tu, bila dah tak habis saya buang. Sayang lah bila tengok benda tu kita buang kan. Tak payahlah, kita stop lah. Kita try buat benda lain. Dari tu masa ramai beratur tu kak, ada yang ni tak? Tak cukup? Ada satu hari tu setengah jam je habis. Allah. Omel lagi botol panjang, saya tak nak buat apa. Wow. Ada yang order berpuluh-puluh. Ya, sangat banyak masa tu. Yang order berpuluh-puluh tu tempah lah. Ha, dia kan tak ada nombor saya kan. Saya order nak datang pick up je lah. Buah ni memang sedap guys. Tengok guys. Oh. Wah, siapa tak nak rezeki. Ya Allah, tak cukup tangan. Kau dah boleh prepare dah ayat ni. Allah, jangan. Takut. Tak. Korang dengar tak akak tu cakap apa? Bagilah support sikit. Gitu. Jangan takut saya. Allah. Oh, rumah dia kawan supermainan saya daripada kecil. Baru sekali. Memang tahu nasi lemak dia sedap. Satu, bini dia cakap. Satu petus. Jalan dia berapa jauh? Tak payah bayar hari ni, cik. Lagi, cik. Rezeki hari ni. Hari ni dah ada orang belanja. Oh, gitu? Terima kasih. Okey, bang. Macam biasa. Abang pun dah tahu. Kak Bungit. Tak, macam biasa. Oh, macam biasa. Ya, abang belanja. Green lagi. Okey. Ada orang bayar, abang. Ada orang bayar? Ya. Dia cakap abang banyak membantu agak. Okey, Syambik. Nasi kukus. Okey, abang jual apa kat sini? Tak, hari ni sebenarnya akak ni dah lama tau tak naik mi kari. Tapi sebab saya order 10 kat kan? Saya order 10. Akak ni buat lebih sikit. So, adalah dapat abang rasa. So, kita nak berasa dah kak. Lapar dah ni. Saya tunggu akak tu sejam nak makan nasi lemak. Sorry. Nasi kemah tak ada. Akak ni terkejut. Ya ampun. Kak. So, kak. Ni, 166. Banyak sangat. Allah. Janganlah. Kak, yang lepas akak tak terima. Yang ni akak kena terima terus. Tak bolehlah banyak sangat. Banyak ni cukup. Nanti sudahlah. Akak macam tak biasa dengan kita. Ya Allah. Betul tak nanti? Nanti macam tak biasa dengan kami. Nanti marah, saya tak tahu. Tak apa. Aduh. Okey, sini. Aduh. Okey, sini. Aduh. Okay, kalau akak tak nak, bila ni akak bagi kat orang. Infak. Separuh lah. Okay, boleh. Ah, dengar. Saya masak. Untuk saya masak, saya bagi orang boleh. Ah, maksudnya yang tadi 166, balance tu separuh, infak. Jangan semua. Okay. Separuh. Okay. Tahu? Baik, faham. Ah, nanti akan nak buat mie kari lagi. Yang jauh sangat ambil kan? Terima kasih. Yang ni ada 700 kak daripada FS Channel dengan Yasa Mahfira. Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Satu ucapan untuk mie kari akak untuk tarik orang datang sini. Mana yang dah pernah cuba, terima kasih banyak-banyak sebab support saya sebelum ni. Kalau ada yang tak kena tu boleh bagi tahu saya lah. So kita nak tambah baik kan. Okey, boleh tambah baik lagi benda tu. Sebab ini bukan macam pendapatan saya. Tu je. Mana yang tak cuba lagi, datanglah cuba dulu. InsyaAllah. Faham. Kak ni je dia punya pendapatan sekarang. Okey. Korang tolong support dia. Okey. Terima kasih.
Saya nak kena balik dulu kak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Lama betul tunggu. Daripada saya tak kemah sampai dah tak habis. Dah kat terus maju ni ada kawan-kawan tolong kan. Yeah. Okey bang. Terima kasih bang selalu support agak ni. Okay. Aunty Mary. Semoga terus sehat eh. Yang ni nasi lemak legend, mi kari. Okay. Yang ni nasi kukus apa bang? Nasi kukus tepi jalan. Nasi kukus tepi jalan. Oh, okay. Laksa bujang. Yang ni ayam goreng crispy. Okey, ayam goreng crispy tengok sikit. Oh memang korang banyak datang semua support sini. Korang dah beli banyak lah ni. Banyak sangat support akak ni. So korang boleh support sebab nak hujan ni. Saya tak nak balik dah awal. Dah gerimis dah. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey. Okay. Bye. Bye. Dia punya sedap ni. Saya nak layan dia sampai saya duduk kat sini. Tadi duduk bawah, duduk sini. Okey, korang dah tengok video tu jangan lupa beli akak ni punya mi kari yang dah lama dah. Setahun dah saya tunggu nak merasa balik. Okay? Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Mantap. FS Channel. FS Channel. Bismillahirrahmanirrahim. My God. Kalau di sini saya beli nah, asli. Eh. Aduh, ya Allah. Asli guys, terliur. Aduh ya Allah, abang, memang sedap lah kita tengok tu memang sedap lah mi kari ya kan. Allahu Akbar. Ya Allah, buat kawan-kawan semua yang ada kat situ, ah jomlah pergi support akak tu, beli lah, masih sedap. Abang tadi dah cakap memang itu memang great lah, memang the best lah. Ah, buat keluarga, buat family, order-order yang banyak kan, tempahan dan lain sebagainya kan. Ah, support terus akak ni sebab akak ni pendapatan memang daripada tu jelah. Ah, kalau kita support orang maka Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa membantu kita. Kalau kita menolong orang, memudahkan urusan orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menolong dan memudahkan urusan kita. Ah, kita berharap kepada Allah je. Ah, kita berharap kalau kita berbuat baik, yakin kepada Allah bahwasanya Engkau ya Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami. Macam itulah guys ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ya tergantung daripada prasangka hambanya. Ana inna dhanna 'abdi bi, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi. Aku tergantung ataupun terserah ataupun ya sesuai daripada prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku akan lebih baik. Ketika hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sangat merugi. Jadi tetap berprasangka baik kepada Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala segalanya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ya penguasa daripada Rabbul Alamin, seluruh alam ini. Maka daripada itu teman-teman sekalian, dekatkan diri kepada Allah, cintai keluarga kita ya, sayangi keluarga kita dengan sepenuh hati, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ridha kepada kita ya. Banyak membantu orang, maka insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa membantu kita dan juga senantiasa memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Terima kasih FS Channel yang sudah share kepada kita semua. Dan dulu saya juga pernah mereaction daripada akak ni, ya kan? Masa tu memang pelik lah, ya kan? Setelah tu COVID-19, Allahu Akbar. Ya, kita sudah melalui semuanya. Dan semoga orang-orang yang di luar sana tetap sukses ya, tetap semangat dalam berniaga sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Utamakan kejujuran, utamakan kebersihan, karena itu yang membuat istilahnya kita bertahan ya. Kalau kita jualan tapi nggak bersih, nggak jujur, maka di situ nihil ya. Bisa jadi setelahnya kita mendapatkan macam perasaan yang tak elo ya kan, was-was dan lain sebagainya, sehingga pembeli tak nak beli lagi lah macam tu. Kalau jujur, bersih, maka insyaallah ya sedap pula, maka insyaallah orang-orang akan datang untuk menyokong ataupun membeli ya untuk makan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support terus channel ini sampai sekarang. Saya Pepin untuk diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram atau komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.